mendapatkan rapor biru Bastian dan Rahmi untuk rapor bayangan kali ini. Dan dua peserta mendapatkan rapor bayangan merah yaitu Paton dan Debo. Siapakah berikutnya yang akan menyusul? Agni silakan maju ke depan. Agni, menurut komentator, kemarin kamu berhasil menampilkan sesuatu yang baru di pentas Idola Jelit 2. Rapor bayangan merah atau rapor bayangan biru kah yang akan diterima Agni hari ini? Irsyad, silakan maju ke depan. Irsya, menurut komentator, penampilan kamu lebih bagus dari minggu lalu. Rapor bayangan merah atau rapor bayangan biru kah yang akan diterima Irsya hari ini? Silakan maju ke depan. Olin, menurut komentator, kemajuan kamu sangat terlihat di penampilan kemarin. Rapor bayangan merah atau biru yang akan diterima Olin hari ini. Silakan maju ke depan. Caka, menurut komentator, lagi-lagi kamu harus berhati-hati dalam tempo saat kamu menyanyi. Yang akan diterima Caka hari ini. Dan untuk yang akan memberikan rapornya adalah Kawinda. Silakan berikan rapor mereka. Dan jangan dibuka sebelum aba-aba dari kau. Siap atau tidak?
peserta kembali mendapatkan rapor biru Irsyad dan Oli. Dan dua peserta lainnya mendapatkan rapor bayangan merah, Agni dan Cak. Siapakah berikutnya yang akan segera mendapatkan hasil rapor bayangan? Maju ke depan. Abna, menurut komentator, penampilan kamu kemarin terlihat kurang. Rapor bayangan merah atau birukah yang akan diterima Abner hari ini? Cahya, silakan maju ke depan. Cahya, menurut komentator, kamu mempunyai karakter vokal yang powerful. Rapor bayangan merah atau birukah yang akan diterima Cahya hari ini? Obit, silakan maju ke depan. Obit, menurut komentator, penampilan kamu dan konsep yang kamu bawakan sangat menyatu. Rapor bayangan merah atau birukah yang akan diterima Obit hari ini? Tersisa satu peserta. Oing, silakan maju ke depan. Oing, menurut komentator, improvisasi pada lagu yang kamu bawakan sangat-sangat pas. Rapor bayangan merah atau birukah yang akan diterima Oi hari ini?